segala tangisku. Tangis adalah lukaku. Indah dunia tak terasa oleh derita. Luka hati selalu ada mengikutiku. Menurut Plato, puisi lebih mendekati kebenaran dibanding sejarah. Aku sangat suka puisi, tapi tanpa mengurangi rasa hormat pada sang filsuf, aku juga suka pelajaran sejarah. Sejarah memperkenalkan generasiku pada orang-orang hebat di masanya. Aristoteles, sang filsuf Yunani, yang dianggap paling mempengaruhi pemikiran Barat, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Lalu ada Einstein. Siapa coba yang gak kenal fisikawan jenius itu? Pernah dengar rumus E sama dengan MC kuadrat? Tapi cuma sedikit yang tahu bahwa dia pengidap sindrom Asperger dan sulit mengeja saat remaja. Kemudian, dua Google guys. Yap, Larry Page dan Sergey Brin. Aku mewakili dunia berterima kasih pada mereka. Coba bayangkan kalau nggak ada mesin pencari Google. Mereka semua favoritku. Mudah, idealis, dan jenius. Aku yakin 100 tahun yang akan datang, sejarah mencatat prestasi gemilang mereka layaknya Leonardo da Vinci dengan Mona Lisa-nya. Dan satu lagi yang pasti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rahmat bagi semesta alam. Hebatnya, sejarah juga mengajarkan masa depan. Apa yang akan aku lakukan hari ini akan menjadi bekalku di masa depan. Namun, yang paling membuatku penasaran, bagaimana nanti aku akan dikenang? Bagaimana nanti aku akan dikenang oleh keenam sahabatku? Bagaimana nanti aku akan dikenang oleh saudara-saudaraku? Bagaimana aku akan dikenang oleh orang tuaku? Akankah aku akan dikenang oleh mama? Bagaimana aku akan dikenang oleh sahabat, sekaligus penjagaku yang paling setia? Entahlah, kita gak akan pernah tahu sampai saatnya tiba. Gue gak liat, maaf ya. Enggak, gak apa-apa kok. Gue yang gak ngeliat ke depan, sorry ya. Gue mau ke ruang guru, lo gak masuk kelas? Ini mau masuk ke kelas.
Model matematika adalah suatu cara penyelesaian masalah dengan cara mengubah bentuk kalimat verbal menjadi model yang selanjutnya diselesaikan dengan pendekatan matematika. Maaf, Bu. Ya, duduk. Sekarang kerjakan soal 1-5. Lo gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa kok. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Tap, tap, tap. Tap, tap, ke depan. Ke, ntar latihan jam 4 ya. Tolong bilangin yang lain. Oke, Kak. Yuk, yang lain kumpul dulu semua. Coba penyampaian. Aku suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Apa yang kamu suka dari aku? Kamu cantik, kamu baik, kamu pintar, dan aku suka senyum kamu. Aku bakal kasih jawaban ke kamu kalau kotak bunga mawarku udah lepas semua. Aus gak? Kayaknya minum es campur enak nih. Es campur terenak yang pernah aku minum adalah tadi siang. Masih dengan resep yang sama dan penjual yang sama. Gak ada yang istimewa. Kecuali temani senyuman itu. Jadikan es campur itu lebih membahagiakan dari biasanya. Mata kamu merah. Kamu sakit ya? Enggak kok. Mungkin ini kemasukan debu. Tahan ya. Jangan dikucek. Nanti tambah merah. Oh iya, Andi. Kelopak bunga mawarku udah lepas semua. Aku mau jadi pacar kamu.
kenapa, Kak? Pelan-pelan. Apa kok, aku biasa mimisan. Kak, kamu kenapa? Gak apa-apa kok, Kak, cuma mimisan. Yaudah kalau gitu ntar kita sama-sama periksa ke dokter dia. Yaudah yuk. Kamu kapan tuh tampil di acara itu? Lagian kan tim kalian udah keren, udah bagus, udah kompak. Aku nanti, Kak, masih lama. Kan masih anggota junior. Nanti tuh kalau udah kelas 3 baru. Gimana, Pak? Cuma sakit mata biasa kok, Kak. Kamu minum obat juga akan sembuh. Ya udah yuk, Pak, udah sore, takut tutup. Yah. Iya. Ayo. Putri Bapak yang bernama Gita menderita kanker jaringan lunak atau lebih dikenal dengan sebutan rhabdomyosarcoma. Kanker ini menyerang jaringan otot pipinya. Kanker ini termasuk ganas, Pak. Menurut hasil pemeriksaan, Gita sudah memasuki stadium 3. Perkembangannya sangat pesat setiap 5 hari. Karena itu kita harus segera mengambil tindakan, Pak. Putri Bapak harus segera dioperasi. Papa, selamat pagi. Selamat pagi. Loh, kok kata dokter, Keke kan mesti banyak istirahat. Orang Keke gak apa-apa kok. Badan Keke fit, cuman matanya doang rada nyeri. Iya, Papa tahu. Tapi supaya cepat sembuh, Keke harus banyak istirahat. Iya, benar. Iya. Yang bisa nyembuhin kanker. Oh, gitu ya? Iya, iya, iya. Tolong di SMS alamatnya saja. Sampai sakit?
Pak. Ini ramuan kasih pada yang sakit. Sebentar. Sakit. Yang bisa. Tidak bisa dirasai. Tahan. Waktunya makan obat ke? Pahit, Pak. Mual, pengen muntah. Rasanya tuh gak enak banget. Papa tahu, rasanya memang gak enak. Tapi ini semua untuk sembuhan Keke. Kalau Keke mau, Papa akan makan semua obat yang Keke harus makan. Papa akan jalani semua pengobatan yang harus Keke jalani. Supaya Keke merasa gak sendirian, merasakan sakit. Enggak, Pak. Enggak. Maksud Keke tuh enggak kayak gitu. Keke tuh cuman kesel, Pak. Kenapa sih, Pak? Sakit mata aja sampai segini merananya. Maaf, Pak. Maafin Keke. Udah. Apapun sakitnya Keke, akan Papa cari obatnya. Manapun, yang penting Keke sembuh. Papa janji, Keke. Tapi, Pak, Keke pengen sekolah. Keke, buka pintunya, nak. Mon, makan dulu, Mon. Ke, nih gue bawa komik Jepang terbaru yang pengen lu baca. Penasaran nggak? Ayo dong, makanya buka dong pintunya, Ke. Kak, ini gue, Kak. Fahda. Aduh, Kak, masa lu masih nggak mau buka pintunya juga sih? Koda, aku cuma lagi pengen sendiri. Kamu.
Kak. Itu gitar. Buat apa? Jadi, aku baru belajar main gitar. Tapi baru bisa refnya aja sih. Mau denger nggak? Karena kita manusia yang ingin memahami arti kenyataan, karena kita manusia coba hadapi yang selamanya tak indah. Lagunya bagus. Liriknya juga keren. Suara kamu juga lumayan. Makasih ya. Sama-sama. Udah siap? Kita udah mau berangkat, Mon. Udah, Pak Yus. Tapi Pak Yus jangan jauh-jauh dari kamu, ya. Mon takut jatuh ke samping. Hati-hati, Mon. Pak Yus akan selalu di samping Kemon. Pak Yus gak mungkin membiarkan kamu jatuh. Request di Gen FM, suara musik terkini. Dan sekarang waktunya untuk request di Gen FM, suara musik terkini. Yang mau request hari ini, silakan. Temanya adalah persahabatan. Pasti sobat Gen punya sohib dong. Kayak gue nih, sahabat gue. Iya, Pak Yus, Pak Jody kemana? Udah bangun, Dek? Mai, Din. Putri Bapak yang mana? Ini. Maaf. Astagfirullahalazim. Kalau ini kanker, Pak. Kanker? Mohon maaf. Kalau kanker, saya tidak bisa mengobati, Pak. Saya sekaligus, Pak. Silakan.
maafkan Papa, Kak. Papa. Papa. Papa gak bisa terus terang ke kamu. Keke, kamu mengidap kanker rhabdomyosarcoma. Kanker ganas yang menyerang jaringan lunak. Dokter menyarankan agar kamu dioperasi. Tapi Papa gak mau. Karena operasi itu mengangkat sel kanker sampai ke akar. Mereka akan memotong tulang pipi, lalu mata, dan yang terakhir, mereka akan mengangkat setengah dari wajah kamu. Papa gak tega kamu dioperasi. Maaf, Mama bikin kamu bangun ya. Iya, Ma. Gimana, Ke? Masih sakit? Keke minum obatnya terus ya. Iya, Ma. Keke harus kuat. Jangan mau kalah sama penyakit. Iya, Ma. Mama nginep kan? Iya, sayang. Tapi enggak sekarang. Tapi nanti kalau Kakak ke dokter, Mama pasti nganterin. Ya. Kakak sekarang istirahat ya. Mama pulang dulu. Nanti Mama kesini lagi. Butuh bantuan dokter, bukan yang lain. Aku tahu apa yang terbaik untuk Keke. Tadinya aku pikir keadaanku yang sakit parah akan mempersatukan orang tuaku kembali. Ternyata aku salah.
Entah sejak kapan rasa cinta yang dulu pernah ada di antara mereka berubah menjadi hambar. Hanya ada satu cara. Selain operasi pengangkatan sel kanker yang bisa kita tempuh. Apa itu, Prof? Kemoterapi. Iya, saya sudah sering dengar, Prof. Tapi masih kurang paham. Kemoterapi itu pengobatan dengan menggunakan zat-zat kimia yang dimasukkan melalui darah untuk membunuh sel-sel kanker. Respon positif. Sejauh ini, tubuhnya tidak melakukan penolakan. Obat-obatan yang diberikan pada tahap ini sangat keras, hingga mempengaruhi sel-sel normal dan menimbulkan efek samping seperti rambut rontok, daya tahan tubuh menurun, mudah terinfeksi, dan diare. Dek, emang siapa yang ulang tahun? Kami, ulang tahun jadian 1 tahun. So romantis banget lah. Terus nih boneka, kado dari lo gitu. Emang lo tahu apa kesukaan keke? Gol! Gol! Kurang lo ngegolin pas gue lagi gak fokus. Ya, ntar lo. Keke itu suka banget bunga mawar. Dia doyan coklat stick. Terus dia gak bisa tidur tanpa bantal bintangnya. Oh iya, dia komik Jepang mania. Jadi gak heran kalau misalnya Keke itu suka ngikutin gaya dalam komik. Mulai dari rambut, baju, pokoknya semuanya deh. Di, aku mau bicara sebentar. Iya, Kak. Di, kamu aja duluan. Mau kita putus? Lebih baik kita berteman aja, Di. Aku mau ke rakitku dulu. Dan aku gak mungkin punya waktu buat kita. Tapi kamu tenang aja. Kita tetap berteman baik kok. Jadi kamu mau ngomong apa? Aku mau ngasih ini buat kamu. Aku akan selalu ada buat kamu, Kak. Meninggalkanku.
kerasa ya udah setahun, Kak. Makasih kamu udah mau jadi seseorang yang berarti buat aku. Aku sayang banget sama kamu. Bisa kembali. Aku berharap tidak ada lagi hal yang sama terjadi padaku, terjadi juga pada orang lain. Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk menjadi dewasa, agar aku bisa memberikan arti kehidupanku kepada siapapun yang mengenalku. Tuhan, surat kecil ini adalah surat terakhir dalam hidupku. Andai aku bisa kembali ke dunia yang telah engkau berikan kepadaku. Kita sesa, Wanda Cantika. Ini yang terakhir ya. Saya sangat salut sama keinginan Gita untuk sembuh. Dari awal, saya menerangkan bahwa kanker rhabdomyosarkoma ini termasuk kanker ganas. Hanya ada dua pilihan, operasi pengangkatan atau kemoterapi. Tapi Tuhan mendengarkan doa kita. Kita, selamat ya. Kamu berhasil mengalahkan kanker ini. Alhamdulillah. Ya Rabb. Ya Rabb. Tuhan. Dokter, benar kakak udah sembuh total? Setelah dilakukan biopsi, Gita akan resmi dinyatakan bersih dari kanker. Menurut para ahli, kanker yang menyerang jaringan otot wajahku berkembang pesat dalam periode waktu 5 hari. Sejak itu, aku selalu menghargai setiap detik bersama orang-orang yang aku sayangi. Kedua orang tuaku, saudara-saudaraku, dan sahabat-sahabat terbaikku. Ya udah gini aja. Untuk merayakan kesembuhan Keke, gimana kalau kita semua sama-sama ke puncak? Ke. Iya, Pak. Siap, siap.
Enak ya. Ngerayainnya di rumah gak apa-apa ya, Ke? Gak apa-apa kok, Pak. Kakak juga senang. Oh iya, Pak. Papa tahu gak? Buat kakak, papa itu adalah papa yang paling hebat sedunia. Ya, buat papa juga. Kamu itu anak perempuan yang paling hebat sedunia. Coba aja Andi ada di sini ya. Papa apaan sih? Ya gak mungkin lah, Pa. Aku tuh sama Andi udah putus. Apalagi aku yang mutusin. Jadi gak mungkin dia kesini, Pa. Oh iya, Pa. Mama gak datang. Ya, mungkin masih di jalan kena macet. Ah, Papa punya cerita. Semacam kuis buat nebak karakter seseorang. Gini. Misalnya, kita berlayar bertiga. Papa, kamu, dan Andi. Tiba-tiba, kapalnya tenggelam. Sayangnya cuma kamu yang bisa berenang. Nah, menurutmu, siapa dulu yang akan kau selamatkan? Papa atau Andi? Sebenarnya saya bisa berenang, Om. Walaupun nggak sejago atlet olimpiade. Jadi lebih baik kakak nolongin Om aja. Andi. Benar kamu, Di. Kak, ternyata dia lebih pintar dari penampilan. Papa apaan sih? Duduk dulu. Ya. Oke. Sebentar kita makan. Ya, Om. Ya? Ke, mulai sekarang, kamu gak boleh cemasin aku lagi ya. Karena sebenarnya yang harus cemasin itu kamu. Aku akan selalu ada buat kamu, Ke. Terserah kamu mau namainnya apa. Pacar, sahabat, atau apalah. Yang penting kamu tahu. Aku sayang sama kamu, Ke. Andi, aku... Iya, aku tahu. Kamu mau bilang kalau kamu juga sayang kan sama aku? Udahlah, Kak. Semuanya akan baik-baik aja. Ya? Sini. Sini. Sini dulu. Sana yuk. Oh iya, Andi. Nanti... Pas aku tanding di Rhythm and Dance, kamu datang ya? Janji pramuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betapa bahagia, oh diriku bersamamu. Mutiara dunia, dalam kasih dan harapan. Oke, stop. Oke, ya, dengerin dulu ya semuanya ya. Kalian ini udah jadi senior di sanggar tari ini, oke? Dan sebagai senior, ada satu agenda yang udah menunggu kalian. Kalian akan tampil di acara Rhythm and Dance. Serius? Stop, jangan seneng dulu. Kalian tampil di acara Rhythm and Dance, berarti kalian harus apa? Latihan. Oke, kalian harus latihan lebih giat lagi. Siap. Bagi semua
Chika. Papa. Ngagetin aja. Kirain apaan? Kenapa, Pa? Ada yang perlu Papa bicarakan sama kamu. Kamu anak pertama. Sekarang sudah dewasa. Kalau sesuatu terjadi pada Papa, kamu yang harus menggantikan. Jadi Papa harap kamu mau lebih peduli pada keluarga, terutama pada adik-adikmu. Papa minta kamu hentikan semua kebiasaan hura-huramu di luar sana. Kita harus biasakan hidup prihatin. Maksud Papa apa? Keadaan keluarga kita sudah berubah, Cika. Semua uang Papa sudah habis untuk biaya pengobatan Keke. Lupakan hobi balapan mobilmu yang boros itu. Saya tahu saya ini anak paling besar di keluarga ini, Pak. Saya tahu. Tapi bukan berarti saya harus bertanggung jawab atas semua kekacauan dan kehancuran yang udah Papa sama Mama bikin. Sejak kapan saya itu gak betah di rumah, Pak? Sejak kapan saya itu balap-balapan liar? Sejak kapan, Pak? Papa gak bisa jawab, kan? Iya kan, Pak? Karena yang Papa lihat, saya itu setiap malam kerjaannya hura-hura, buang-buang uang, balapan, iya kan, Pak? Tapi Papa gak pernah pikirin perasaan saya, Pak. Semuanya udah kacau, keluarga kita udah berantakan. Apa enggak itu sakit? Setiap saya mikirin itu, saya pusing, Pak. Kak Cika. Kak. Maafin Keke, Kak. Keke gak pengen kok bikin Kak Cika pusing. Okay. Ya, bagus. Okay, sekarang latihannya cukup hari ini. Jadi yuk kita cari makan. Ayo, biasa yuk. Aku masih. Ya, aku mau banget, yuk. Tungguin. Kakak, kena ya? Gak kok, gak apa-apa, Fada. Gak apa-apa. Serius, gak apa-apa. Aku duluan ya? Iya. Udah, dadah. Ya. Lo kenapa? Gak kok, gak apa-apa. Tadi tuh cuma kena duknya Fada aja. Kena lipan. Serius, gak apa-apa? Cabut yuk. Ayo, ntar ya. Oh iya, Pa. Mata Keke gak enak, Pa. Yang sini. Agak merah. Kita ke profesor saja. Sekalian silaturahmi. Thank you.
Hei, kenapa ngumpet? Disuruh minum obat. Minum obat itu kan biar cepet sembuh. Gak enak, pahit. Oh iya, kakak punya ini nih. Sini, kakak bukain ya. Nih. Papa pernah bilang, apa yang terjadi pada kita merupakan kehendak Tuhan. Kanker itu ada lagi ya, Pak? Kakak cantik. Maafin papa ya nak. Mungkin papa punya dosa di masa lalu. Mungkin papa pernah berbuat zalim ke orang lain. Maafin papa nak. Seharusnya papa yang sakit. Seharusnya papa yang menanggung semua ini. Bukan Keke. Ampuni papa nak. Bukan pak. Ini tuh cobaan. Ini cobaan buat keluarga kita. Tuhan, Kaulah yang Maha Pengasih. Aku bersyukur atas waktu yang telah Engkau berikan kepadaku, sehingga aku masih bisa berkumpul dengan mereka yang kusayangi, keluargaku, sahabat-sahabatku. Tuhan, kumohon limpahkanlah berkah cintamu di antara keluarga kami, sehingga tiada tersisa tempat untuk rasa benci di hati kami. Tuhan, pria ini begitu baik kepadaku, juga keluargaku. Kutitipkan dia kepadamu. Berikan yang terbaik baginya, Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu kupersembahkan cinta dan hidupku. Dan aku bersyukur di hidupku yang singkat ini, Kau perkenankan aku merasakan kasih sayang dari seseorang yang begitu tulus mencintaiku. Terima kasih Tuhan. Aku mencintaimu. Kok belum tidur? Belum ngantuk, Pak. Langitnya cerah ya, Kak. Banyak bintang menjadi kelihatan. Tahu nggak, Pak? Yang itu namanya bintang Sirius. Bintang yang terlihat paling terang dari bumi. Kadang, kalau bintang lain tertutup awan, cuma dia yang bisa terlihat, Pak. Aku ingin seperti Sirius. Seburuk apapun cuaca di atas sana,
dia tetap bersinar terang. Pak Jody, yang saya takutkan selama ini akhirnya terjadi. Tubuh Keke merespon negatif. Terus gimana, Prof? Bolehkah kita bicara sebentar? Satu-satunya jalan, kita harus melakukan operasi kecil dengan menanamkan pipa yang mengalirkan obatnya langsung ke jantung. Baik, Prof. Lakukan apa yang menurut Anda paling baik. Supaya saluran pipa itu tidak mampat, kita menyuntikkan obat dengan segera secara rutin. Lemari bawah, tengah. Maaf, lampu sederhana. Gak ada apa-apanya memang. Berhenti mengejek aku. Aku di sini hanya untuk Keke. Kenapa? Takut menyesal telah menyanyiakannya. Apa kamu pikir dengan menjaganya satu malam bisa menebus semua kesalahan selama ini? Kamu tuh ya, selalu aja merasa paling benar. Kamu nggak ngaca, merasa diri setara sama malaikat. Hey John, malaikat sendiri nggak pernah menghukum orang lain karena merasa paling benar. Keke, kamu terbangun ya? Keke pengen liburan ke taman bunga. Iya sayang, nanti pas liburan kita ke sana, ya? Udah tahu kan tentang Keke? Kadang gue bingung. Anak sebaik dia kok cobaannya berat banget ya. Mungkin gue yang bawa sial. Maksud lo? Lo inget gak? Keke sakit pas baru jadian sama gue. Pas kami sempat putus, dia sembuh. Setelah kami balikan, dia sakit lagi. Iya sih, tapi yang gue tahu, lo ada atau nggak ada dalam kehidupannya, dia akan ngalamin hal seperti ini. Bahkan dengan adanya lo, Keke jadi tambah kuat ngejalanin ya. Lo inget nggak? Cuma lo
yang bisa buat dia mau makan. Dan karena lo juga, dia tetap pede, walaupun mukanya udah bengkak. Mungkin lebih baik kami gak balikkan pas dia sembuh kemarin. Malah jadi gini sih. Mengatur proses-proses tubuh dan melindungi tubuh terhadap yang penyakit. Yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengambil keputusan. Jadi ngerti kan, ke? Gue udah mau habis. Pegangan lo yang kuat.
percaya kok sama Kak Cika. Semuanya udah berubah. Masa kecil kita yang indah cuma tinggal kenangan. Gak ada lagi yang tersisa, ke mungkin keluarga kita emang udah gak utuh, Kak. Aku cuma pengen kita tuh kayak dulu. Kalau dulu aku diboncengin naik sepeda sama kakak. Aku pengen dipeduliin sama kakak kalau aku lagi luka, Kak. Aku bukannya pengen bikin Kak Cika pusing, Kak. Aku tuh cuma mau kita kumpul lagi. Aku berhenti balapan. Mungkin mobilnya bisa dijual untuk menambah biaya pengobatan kakak. Maafin papa jika kita bisa melewati masalah ini bersama-sama. Papa gak akan nyalah-nyalahin kamu lagi. Melaksanakan operasi pasien diharapkan memberikan uang jaminan di depan, Bu. Apa nggak boleh sebagian dulu, Mbak? Nanti pasti saya lunasin. Sebentar ya, Bu, saya tanyakan ke bagian manajemen. Ibu, ayo cepat. Halo, cepet. Tunggu sebentar ya. Belum bisa melunasi. Gimana? Oh iya, Ibu, maaf ya, Bu. Iya, kita tidak bisa membantu. Sudah peraturan rumah sakit, Bu.
Ke, mau kemana? Sebentar lagi giliran kita kok. Gak terasa sudah 2 tahun ya Gita. Tapi saya sangat kagum sama keinginan Gita untuk sembuh. Ternyata kanker ini lebih kuat dari kamu. Saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk membasmi kanker ini. Dan inilah batasnya. Tidak ada lagi yang dapat saya lakukan. Tapi Prof, Anda ini seorang dokter, spesialis kanker yang berpengalaman. Dokter nggak bisa menyerah. Terima kasih, Dok. Saya tahu kok Anda sudah melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Sekali lagi terima kasih ya, Dok. Sabar ya. Si anaknya, Pak. Tapi kasihan, Pak. Anaknya tuh lucu. Kakak dulu sempat ketemu dia waktu dia masih sehat. Sekarang malah dia udah botak sama kayak kakak. Please. Mari langsung aja kita saksikan penampilan dari SMP Alkama. Oke, sip. Oke, sip. Oke, standby semua. Kamera 1. Nyari Andi ya. Oke. Kamera 2. Oke. 5. 4. 3. 2. Go. Oke. Sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan, yaitu Rhythm and Dance. Izinkan saya bicara mewakili sahabat-sahabat saya. Sekian lama kami berlatih bersama. Se-
semua anggota klub kesenian termasuk sahabat kami. Kita sesawan deh cantik atau keke. Rasanya tidak akan pernah sempurna penampilan kami malam ini tanpa dirinya. Namun, sepertinya Tuhan memiliki rencana lain. Kami persembahkan penampilan kami malam ini untukmu, sahabat yang kami cinta. Bagi semua kisah, canda tawa serta ceria, air mata jalan duka, kita masih bersama. Rajut mimpi-mimpi indah menghias nih. Si Keke ngotot mau ikut ujian. Iya, Wan. Ya, kita ikuti ajalah apa maunya. Wah. Wah. Ya. Ya, Ke. Yuk berangkat. Katanya mau ikut ujian. Iya, tapi kaki Keke enggak bisa digerakin. Kayaknya Keke lumpuh deh, Pak. Bisa begini? Gak tahu. Sejak kapan sih kakinya gak bisa digerakin? Tadi, Pak. Habis dari kamar mandi. Hati-hati. Coba-coba. Gak berasa sama sekali ya, Kak. Kita ke profesor yuk. Ya, Kak,
ujian dulu deh, Pak. Boleh ya, Pak? Ke dokternya nanti aja kalau udah selesai ujian. Kakinya nggak bisa digerakin. Iya, pelan-pelan. Hati-hati, hati-hati. Ini sini. Kenapa masih sekolah sih, Kak? Ini pasti semua aku yang bawain. Pelan-pelan, Kak. Pelan-pelan, ya. Apa-apa, Kak. Hati-hati, Din. Bye. Ya, semuanya masuk. Masuk yang masih di depan kelas. Sini, Din, tasnya. Kaki Keke udah gak apa-apa dong. Udah bisa dikerakin. Iya, Mon. Iya. Hati-hati, Kek. Bayus, lihat. Pelan-pelan, ya. Gak apa-apa, kan? Iya, Mon. Ya Allah, Kemon, 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 aku pernah bilang ingin menjadi Sirius, bintang yang paling terang. Tapi kata para ahli, bintang yang sangat terang itu memancarkan energi yang sangat besar pula, sehingga memperpendek umurnya. Saat ini, aku merasa cahayaku hampir redup. Masuk. Assalamualaikum, Pak Jody. Waalaikumsalam. Bapak memanggil saya? Bu, saya tahu.
putri saya sakit keras. Mungkin umurnya gak akan panjang lagi. Jangan mentang-mentang dia itu anak saya, ketua yayasan di sini, lalu tindakan ibu berlebihan. Maaf, Pak. Tindakan saya yang mana yang berlebihan? Keke itu jarang masuk sekolah karena harus berobat. Jadi mana mungkin dia bisa jadi juara kelas? Pak Jody, Keke itu anak yang cerdas. Dia layak menjadi juara kelas karena jerih payahnya sendiri. Ini daftar nilai Keke yang Bapak minta. Tubuh Keke memang sakit, Pak. Tapi dia tetap murid saya yang paling pandai. Kita maghrib dulu yuk. Ini Andika. Maafin Andi ya. Andi baru datang sekarang. Andi bingung, Kak. Andi takut bikin Keke sakit lagi. Maafin Andi ya, Kak. Tapi sekarang aku sadar, Kak. Memang ini yang harus terjadi. Ada atau enggaknya Andi di dekat Keke. Keke akan tetap kayak gini. Maafin Andi, Kak. Tuhan, kalau kau memang mau mengambilnya, kau ikhlas. Iya, Kak. Cika, Kiki. Tulis saja, Nan.
Kita akan akur. Bapak janji. Iya. Kalau Keke mau pergi, kami semua sudah ikhlas. Maaf, Pak. Setiap kita pernah menghitung bintang di langit, namun hanya keputusasaan yang tepat mengurainya. Seperti aku, menghitung helaan nafas beriring namamu. Hanya kelelahan yang mampu mengetahui jumlahnya. Saat mata terpejam, aku masih bisa melihatmu. Maafin kami semua. Bukan. Mungkin memang hanya saat terpejamlah aku bisa melihatmu. Aku ingin seperti bintang Sirius, selalu bersinar terang di hatimu. Apa jadi kita telah tiada. Ya Allah. Selalu ada buat kamu, Kak. Kini aku telah sampai pada ujung perjalananku. Seperti hujan, aku penasaran bagaimana nanti aku akan dikenal. Serahkan semuanya pada kalian. Adalah tangisku, tangis
adalah lukaku. Indah dunia tak terasa oleh derita. Luka hati selalu ada mengikutiku. Tuhan, ku ingin seperti mereka. Tak ada air mata yang terjatuh lagi.